Dan berikut ini adalah jadwal Piala CU23 FC 2024 babak perempat final. Sebelum ke jadwal, berikutnya adalah hasil Piala CU23 FC 2024 tadi malam, di mana timnas Jepang kalah 0-1 dengan Korea Selatan. Sementara itu ada Uni Emirat Arab yang kalah 1-2 atas Tiongkok. Dengan torehan tersebut, maka Korea Selatan berada di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin. Diikuti oleh Jepang berada di urutan kedua dengan koleksi 6 poin, di mana Korea Selatan dan juga Jepang lolos ke babak perempat final. Nantinya Korea Selatan akan bertemu dengan runner-up dari grup A yakni Indonesia, dan Jepang akan bertemu dengan juara grup A yakni Qatar. Dan berikut ini adalah jadwal Piala CU23 2024 babak perempat final. Qatar U23 akan menghadapi Jepang U23 di hari Kamis 25 April 2024. Dan pertandingan ini dijadwalkan mulai pukul 9 malam dan bisa disaksikan secara langsung di Vision Plus. Sementara itu, timnas Korea Selatan akan bertemu dengan timnas Indonesia di hari Jumat 26 April 2024 mulai pukul 12:30 dini hari. Dan pertandingan ini bisa disaksikan secara langsung di RCTI maupun Vision Plus. Sedangkan dua partai lainnya masih diperbutkan oleh grup C dan juga grup D. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal Piala Asia babak perempat final kali ini. Membuka timnas Indonesia menembus babak semifinal dan mencapai target untuk lolos ke Olimpiade 2024. Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya, Sob.